Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi memiliki ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Ruang baru di lantai 2 bagian timur itu diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Saat ini Gorontalo baru memiliki satu rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Alwi Sabu. Rumah sakit milik Pemkot Gorontalo itu kapasitas dan SDM-nya masih terbatas. Tenaga ahli dokter paru hanya 2 orang dengan tempat tidurnya hanya 90 buah untuk pasien COVID-19. Gubernur Rusli berharap pengembangan Rumah Sakit Ainun menjadi rumah sakit tipe B bisa terwujud sebelum masa kepemimpinannya berakhir tahun 2022 nanti. Rumah Sakit Ainun akan dikembangkan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Bapak Ibu sekalian, mengenai COVID-19 atau Corona ini, kita harus belajar, saya sendiri, dari China. China memutuskan pemerintahnya, seluruh stakeholder di sana. Begitu Wuhan dinyatakan sebagai daerah terdampak yang paling besar, pemerintah Cina langsung memutuskan untuk membangun fasilitas kesehatan hanya dalam waktu 10 hari untuk 1000 tempat tidur. Tetapi kita hampir 3 tahun, saya kemanapun, di warung kopi, di mana-mana, selalu mensosialisasikan rencana membangun rumah sakit ini. Tetapi alhamdulillah dengan kesadaran kita bahwa rumah sakit sangat dibutuhkan oleh masyarakat provinsi Gorontalo. Sebelum kami berdua mengakhiri jabatan kami tahun 2022, Rumah Sakit Ainun insya Allah sudah bertegak demi pelayanan kepada masyarakat provinsi Gorontalo. Terima kasih lebih dan kurangnya. Dua ruang isolasi khusus COVID-19 tersebut terbagi dua, yakni ruang isolasi A dan ruang isolasi B. Gedung dilengkapi HEPA filter, ruangan bertekanan negatif, dua ruangan ICU dengan alat ventilator dan X-ray mobile, CCTV dan lainnya. Gedung berkapasitas 70 hingga 80 tempat tidur itu menelan anggaran Rp25,7 miliar. Gedung yang dilengkapi ruang dokter dan perawat itu dibuat terpisah dengan ruang perawatan penyakit umum lainnya. Saat ini Rumah Sakit Ainun memiliki 229 tenaga kesehatan. Rinciannya dokter spesialis 20 orang, perawat 152 orang, dan bidan 57 orang.